kegiatan Kepak tahun 2019, kurang lebih perjalanan kami beserta Kepak dari perwakilan Papua, khususnya dari gugus depan Merauke, gugus depan 01 005 01 006, pangkalan SMA KPG Kas Papua Merauke. Kebetulan kami dipercayakan untuk mewakili Provinsi Papua mengikuti kegiatan Kepak tingkat nasional di Cisarua Bogor, karena kegiatan Kepak tingkat Provinsi Papua kami keluar sebagai juara satu umum dan berhak untuk mewakili Provinsi Papua sebagai gugus depan unggul. Berikut itu, ini adalah foto-foto perjalanan kami selama mengikuti kegiatan Kepak tahun 2019. Ini persiapan-persiapan kami, momen-momen kebersamaan kami yang kami tampilkan melalui foto ini. Ini persiapan menjelang berangkat ke Jakarta. Kami nginap di Hotel Grand USU. Kegiatan penutupan Kepak malam inaugurasi foto bersama. Sepuluh peserta terbaik Kepak 2019 bersama Bang Sardianus foto bersama. Pengumuman juara satu, juara satu umum dari Jawa Tengah sebagai gugus depan unggul. Foto-foto momen di bubar saat dikunjungi oleh Pak Elton Oilulin. Kegiatan perkemahan di Citra Alam Refinder Cisarua Bogor, pemandangannya indah sekali. Foto bersama dengan Bang Najam dari Aceh. Oke, ini dia foto-foto momen bersama kita selama kegiatan Kepak. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau berlebihan foto-fotonya atau fotonya jelek-jelek. Mohon maaf ya. Kita bisa jumpa lagi di kegiatan Kepak berikutnya, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Ini stand expo dari
DKI Jakarta. Luar biasa, bagus. Ada ondel-ondel yang ditampilkan. Ya. Foto bersama dengan kakak-kakak pembina Kristen Expo.